Halo sob, selamat datang di Zawis. Dan yep, ya, halo, apa kabar kalian semua? Gimana, puasa masih lancar? Ayo semangat, gak terasa udah besok lusa ya. Mungkin 2 hari atau 3 hari lagi kita akan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa, bentar lagi mudah-mudahan kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan oh iya, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan oh iya, tolong support, dukung, dan semangati channel ini dengan cara like, komen jika ada kritik, saran, masukan, atau request, dan atau mungkin ada saran ada spot hunting yang bagus di mana, bisa kalian tinggalkan komentar di bagian bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kita di sebelah nanti ya, sebelah kiri bawah. Dan oke, terima kasih banyak buat kalian sudah subscribe. Jangan kemana-mana, di sini aja. Yap, sekarang kita ini ya udah berada di penghujung akhir bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Gimana puasanya? Ada yang bolong atau masih lancar-lancar aja? Semangat ya, jangan sampai ada yang bolong ya, karena beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijri ya. Dan oke, jangan lupa selalu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifin tombol loncengnya dan ubah mode loncengnya ke mode on agar kalian tuh tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, karena kita di setiap minggunya itu ada upload 2 video tentang street photography terutamanya ya. Jadi oh ya, dan buat kalian yang ingin lihat hasil-hasil hunting kita, kalian bisa kalian cek di Instagram kita di sebelah kiri bawah itu, bisa kalian cek ya. Dan jangan lupa di follow ya, atau mungkin ada pertanyaan bisa kalian DM aja di situ. Dan oke, mungkin sebagai shoot pertama kita akan coba ambil dari sebelah sini. Sebentar, di situ ada mobil tuh dua. Dan oke, shoot pertama yang cukup mantap. Sekarang kita akan coba cari position dulu sebelum kita benar-benar memulainya. Di sini terpantau agak sepi ya. Oke, perhatikan di situ. Ya, mereka beriringan ya. Dan di sini ada satu mobil. Kurang ya. Oke, di sini ada satu lagi. Good. Very nice. Oh, ternyata di sini bocor ya, karena matahari jatuh dari ya itu, mobilnya lewat gitu aja. Karena matahari jatuh dari sebelah kanan ke situ, jadi agak bocor karena nggak ada apa ya, nggak ada bangunan yang mendiffuse si cahayanya. Jadi kita agak sedikit kewalahan di sini ya. Tapi sebentar, kita akan coba ke depan dulu untuk cari momennya, cari posisi yang oke gitu. Oke, di situ ada mobil warna hitam, perhatikan itu. Very good. Oke, cukup oke. Tunggu dulu, kita masih nunggu. Di sana ada satu mobil, semoga dapat. Kurang tepat, tetap dapat, cuman kurang tepat dikit aja meleset. Kita akan coba maju ke depan ya. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang berbeda. Oke, perhatikan ini. Oke, good. Very nice. Tumben ya, baru kali ini saya menemukan komunitas sepeda kayak gitu. Sebenarnya bukan nggak ada ya, memang baru kelihatan aja. Ya Allah, ngebut banget si putih. Sampai menghalangi momenku untuk mendapatkan si mobil hitam tadi. Kan, aksen ya gitu kan. Awas! Dapet sih tapi ya. Ah, walaupun agak berkejaran sama si motor tadi tuh. Di sana ada mobil warna putih. Semoga dapet. Perhatikan ini. Very good. Oke. Oke, kita akan
Tunggu di sana ada satu Mini Cooper kayaknya. Very nice. Satu lagi, oh bukan. Ada nih. Very good. Ini mobil, enggak tahu mobil apa ya. BMW cuman serinya enggak tahu berapa. Oke. Kita masih nunggu. Semoga aja dapat yang lebih bagus lagi di sini. Very nice. Coba saya akan coba pindah ke sebelah sini dikit aja. Di sini ada mobil warna putih, semoga dapat. Motornya awas. Very good. Oke, ngomong-ngomong tentang puasa atau lebaran nih, gimana persiapannya? Mungkin kayaknya 2 atau 3 hari lagi kita akan lebaran. Ayo semangat dong. Apa yang udah kalian siapkan? Gimana, baju baru udah dibeli? Pakaian baru udah dibeli? Makanan udah di stok? Apalagi? Status sudah siap diubah? Asik. Ada mobil warna hitam. Very good. Gimana persiapan lebaran, udah siap? Nanti bakal ditanya ini itu, enggak tuh. Oke. Intinya pokoknya semangat ya, jangan sampai pada sakit gitu kan. Semoga sehat-sehat selalu, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan diri ya. Pokoknya semoga kita sama-sama bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya, begitu. Oke. Di sana ada mobil warna hitam, semoga dapat ya. Very good. Ini ada warna hitam nih. Perhatikan itu. Very good. Tidak buruk. Asli, di sana ada warna biru. Tolong kondisikan. Dapat. Asik, dapat 2 frame dong. Kayak perjuangan banget enggak tuh. Oke, kita tunggu lagi. Semoga ada ya di sini lagi. Dan oh ya, jangan lupa support dan semangatin channel ini ya, agar bisa memberikan konten-konten yang terbaik, terutamanya di seputar street photography seperti ini. Untuk supportnya bisa dengan cara komen. Bentar. Dengan oh good. Bisa dengan cara komen. Bentar, di sana ada Jeep warna marun, perhatikan itu. Terhalang sama ya, warna putih, jangan sampai lolos. Very good. Ya, supportnya bisa dengan cara komen, like video ini, dan juga jangan lupa subscribe dan pastikan loncengnya diaktifin ke mode all ya, agar kalian tuh tidak ketinggalan setiap kita upload video baru dari channel ini. Kenapa? Karena kita ada 2 video baru di setiap minggunya. Jadi pastikan kalian selalu nonton. Good. Jadi pastikan kalian selalu nontonnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada kritik, saran, masukan, ataupun request apa yang perlu kita bahas di video berikutnya. Dan mungkin kalian ada saran juga, kita hunting di mana, mungkin bisa hunting bareng gitu. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan satu lagi, jangan lupa follow Instagram kita ya. Oke, kita lanjut ke topik. Ke kontennya. Kita masih nyari supercar ataupun sportcar. Tapi di sini saya belum mendapatkan mobil Lamborghini ya. Sejauh ini masih terpantau aman aja ya. Dalam artian kita belum mendapatkan mobil sport seperti Lamborghini. Kurang. Very good. Kita akan coba maju ke depan dulu ya. Semoga di depan kita dapat. Bentar. Di sana ada mobil warna merah.
Mana dia? Astaga. Aduh. Asli. Tadi tuh hampir dapet mobil warna merahnya, malah ketutupan sama mobil warna hitam. Itu komunitas RX King kayaknya lewat. Di sini stasiun sepi ya. Oh, ini bukan stasiun ya. Ini tuh lift prioritas untuk yang pakai kursi roda itu bisa lewat lift ini. Bentar. Jadi untuk yang pakai kursi roda bisa lewat lift ini jika mau ke stasiun MRT di bawah gitu. Oke, good, 1, 2 dan very good. Kita akan ke satu spot lagi. Spotnya ada di depan situ. Oke, ikuti terus keseruan video ini, jangan di skip ya. Karena kalau di skip tuh banyak momen yang kalian tidak bisa dapatkan nantinya. Oke, jadi spot yang saya maksud itu ada di depan sini, yaitu di flyover sini. Sebenarnya itu di sini kita bisa mendapatkan sport car yang atau supercar yang bagus. Tapi karena saya lihat-lihat ternyata di sini cukup ramai mobil yang lewat. Jadi nggak tahu nih seberapa kemungkinan kita akan dapat mobil atau supercar yang bagus. Tapi asli ini macet banget loh. Dan ini bakal rame banget sih. Kita akan coba capture dari sebelah sini dulu. Karena apa ya? Jadi di sini biasa di sini spotnya juga cukup bagus. Oh, di depan situ lagi ada perbaikan halte busway ya. Tuh, di depan situ lagi ada perbaikan. Kita akan coba capture di sebelah sini dulu. Oke. Kita tunggu kosong. 1, 2 dan bentar, belum tangkap. Good, very good. Kita akan tunggu saat orang lewat di situ, cuman oh enggak mungkin ada orang yang lewat ya, karena halte busway-nya lagi direnovasi dan enggak beroperasi. Kita akan coba capture dari sini ya. Kita akan cari momennya, tapi saya kurang yakin sebenarnya. Karena kenapa? Karena di sini mobilnya asli rame banget. Dan enggak tahu bakal dapat atau enggak. Kita coba lihat dulu ya, semoga ada. Tapi sebelumnya kita akan coba ambil dari sebelah sini, karena di sini spot yang pas. Oke, sebentar, di sini ada satu busway, coba kita ambil dulu. Very good. Oke. Oh iya, ada satu spot yang mau saya tunjukkan sama kalian. Semoga ini bagus ya. Oh. Yaitu ada di sini, ada di atas situ, ada di atas flyover-nya. 1, 2 dan very good. Oke, kita akan lanjut. Kita akan coba cari momen di atas flyover-nya. Ternyata di sini nggak seperti yang saya bayangkan. Kita ambil dari sebelah sini aja. Oke, seperti itu. Di situ ada yang lagi priwet, jadi kita jangan ganggu. Kita pergi aja ke sini dulu. Ini cukup bagus. Oh, ini ditutup ternyata. Oke. Lihat, kalian lihat di situ?
rame banget, asli. Sebelah sini juga padat. Jadi ini udah ini sih menjelang mau malam. Perhatikan ini. Very nice. Kita akan turun. Sebentar. Saya akan coba capture di sebelah sini. Oke, perhatikan ini. Lagi, tahan. Very good. Oke, kita akan coba tunggu dulu. Oke, belum. Masih ada lagi. Tunggu dulu ya. Sabar ya, memang kita disuruh untuk sabar. Saya akan coba ambil low angle-nya. Perhatikan ini, good. 1, 2 dan very good. Oke, sekali lagi, mumpung udah mulai kosong. 1, 2 dan nice. Oke, good. Kita lanjutkan perjalanan. Kita akan turun. Di situ lagi direnov, benar-benar direnov. Oh iya, ternyata kalau kalian ingat di video sebelumnya, di video yang kemarin tuh. Kita juga yang waktu di mana di Bundaran HI itu ternyata di Bundaran HI juga halte busway-nya lagi direnovasi. Kayaknya ini emang ada renovasi keseluruhannya di beberapa. Nggak tahu entah keseluruhan atau mungkin di beberapa tempat aja. Tapi kemarin di HI juga direnovasi, sekarang di sini di mana di Gelora Bung Karno juga direnovasi gitu. Ya, nggak apa-apa deh biar fasilitas kita juga makin bagus gitu kan. Oke, sekarang kita berada di seberang. Very good. Karena tidak ada yang kita dapatkan atau spotnya dikit, mungkin kita apa? Capture terakhir dari sini dulu ya. Di situ ada busway listriknya elektrik. Oke, perhatikan. Oke, itu dulu. Oke, itu adalah shoot terakhir dari video ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika kalian suka dengan konten-konten street fotografi seperti ini, maka silahkan dukung, support, dan semangatin channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa loncengnya diaktifin ke mode all agar kalian tuh tidak ketinggalan di setiap kita upload video barunya, karena di setiap minggunya itu kita ada 2 video yang terbaru. Jadi pastikan kalian selalu nontonnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, saran, dan masukan. Tinggalkan di kolom komentar. Atau mungkin ada spot untuk hunting, untuk street fotografi, bisa kalian tinggalkan komentar juga. Siapa tahu kita bisa hunting bareng gitu kan. Oke, karena berhubung 2 hari lagi, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Maka di sini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala ucapan yang kurang sopan, yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf atas segala sikap yang kurang sopan dan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan mohon maaf juga jika konten-konten di sini masih belum semaksimal mungkin atau masih belum seperti yang kalian harapkan gitu. Dan semoga harapannya juga kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya. Dan oke, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga berkah umur, berkah rezeki, berkah diri, berkah kehidupan, berkah keluarga ya. Semoga diri kita juga bermanfaat bagi satu sama lainnya. Amin.
Dan terima kasih banyak buat kalian sudah nonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Cuuuuh.